sore sekitar jam 3-an. Saya lagi nyangkut untuk kubur. Kemarin saya udah kubur di lokasi ini. Kuburnya banyak. Tadi saya juga baru nyampe udah disambut sama kubur. Kita masih nunggu lagi yang lainnya belum pada nyandar ke sini. Mudah-mudahan nanti banyak yang datang ya. Saya udah satu tadi pas baru nyampe sini. Baru nyampe sini saya udah shoot satu. Di sini sempat agak banyak tadi pas saya datang, tapi kemudian syukurnya pindah ke sebelah sana. Buat teman-teman yang mungkin terlalu bersemangat untuk isi gas di senapan PCP-nya, ini saya bukan bohong, bukan cerita, bukan buat cerita sendiri, tapi ini yang saya alami saat ini sekarang. Kebetulan cuacanya cukup terik, cuacanya terik panas. Saya tadi berangkat isi gas ini sekitar, cuma isi gas ini 2500 PSI, dan karena suhunya cukup panas ini, ternyata pressure-nya naik sendiri. Ini sekarang terbaca di manometer sekitar 2650-an. Ini tadi saya awalnya cuma isi 2500, juga sudah saya pakai buat 3 kali shoot tadi. Harusnya turun di bawahnya, tapi ini ternyata malah karena suhunya cukup panas di sini, jadi tekanannya malah naik sekitar 150 PSI. Jadi untuk teman-teman yang suka atau masih penasaran dengan tabung mereka, harap diperhitungkan kembali untuk mengisi gas melebihi batas amannya. Nah, kita tidak tahu seperti apa kondisi tabung kita dan cuaca seperti apa dan suhu di spot kita hunting seperti apa, karena pengaruh suhu cukup besar ya. Nyatanya ini di tabung senapan saya, pressure-nya setelah terkena suhu panas seperti ini, dia naik sendiri, tekanannya naik, dan itu memang sifat udara seperti itu. Ketika terkena panas, dia akan mengembang. Jadi pesan saya untuk teman-teman dealer, harap utamakan safety. Oke, kita lanjut lagi. Nantinya ada kubur yang datang, mudah-mudahan nggak kabur sebelum saya siapin senapan. Belum balik juga terukurnya, cuma poin wifi.